Kalau dalam dunia film ada penghargaan Oscar, dalam musik ada Grammy, maka dalam bidang augmented reality penghargaan paling bergengsi adalah Augie. Dan tahun ini salah satu penghargaan yang dianugerahkan di Silicon Valley Amerika itu dimenangkan karya anak bangsa. Lewat aplikasi mobile bernama Flying Farm, pengguna diajak masuk ke peternakan digital dan bisa berinteraksi dengan maskot sebuah merek susu terkenal. Aplikasi yang dirilis di Vietnam ini diciptakan oleh ARN Co, perusahaan Indonesia yang bergerak dalam bidang augmented reality. Lewat app itu, ARN Co mendapat penghargaan Augie kategori kampanye terbaik pada acara Augmented World Expo di Silicon Valley, Amerika bulan Juni. Augmented reality adalah teknologi yang memungkinkan karakter virtual masuk ke dalam dunia nyata seperti Pokemon Go. Augmented World Expo adalah acara tahunan di Silicon Valley yang didedikasikan bagi augmented reality, virtual reality, dan wearable technology yang diikuti lebih dari 4.000 orang dari seluruh dunia. Saya Vina Muptadi, VOA Trending Topic.